Untuk saat ini tersangka masih tetap 4, yaitu admin yang kemarin kita sudah rilis semua. Kami sampaikan untuk terkait dengan korban. Korban ini memang ada potensi bertambah. Namun saat ini yang sudah bisa kita identifikasi itu ada 8. Kenapa kita harus identifikasi? Sebab di samping ada gambar filmnya, juga kita harus tahu pelakunya siapa. Kita sampaikan bahwa ini bukan semata-mata faktor ekonomi, bukan, tapi lebih menitikberatkan kepada pelampiasan daripada hasratnya ya. Kalau dari faktor ekonomi sendiri itu tidak bisa kita audit seperti, karena ini adanya di virtual ya, rekening pun rekening virtual, yang itu biasa bisa dia belanjakan juga untuk pembelian-pembelian yang sifatnya virtual juga.